Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sudi Bambang. Di video kali ini, saya bakalan nge-review alat fitness. Harga awalnya ini sekitar 8 juta, teman-teman. Jadi di sini mau dijual, tapi gue bakal nge-review dulu, teman-teman. Bakalan kayaknya masih bagus barangnya juga. Oke, menurut saya masih bagus semuanya. Di sini untuk nama alatnya adalah Total Fitness, teman-teman. Kayaknya ini buatan lokal ya, teman-teman. Di sini alatnya multifungsi sekali. Bisa buat dada, terus bisa buat tricep, bisa buat bicep. Kemudian di sini juga alat satu lagi. Di sini alat untuk membentuk perut, teman-teman. Ya. Di sini bisa membuat six pack sekaligus untuk orang yang bertubuh gendut. Di sini nggak bakal ngerasa susah kalau untuk latihan sit up-nya, itu nggak bakal ngerasa susah karena di sini udah ada pirnya, teman-teman. Di sini membantu dorong. Nah, sekarang kita coba alat yang ini dulu, teman-teman. Kita bakal coba untuk latihan dada, teman-teman. Untuk pegangannya nih boleh di sini ataupun di sini, nggak ada masalah, teman-teman. Sesuai selera ya. Kita coba 12 repetisi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, setelah itu kita boleh lakukan di sini, teman-teman. Kita coba ya. Di sini sama aja sih sebenarnya sih. Tapi di sini lebih lebar untuk pegangannya, tangan tuh lebih lebar sehingga dada lebih ngebuka, teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, di sini untuk dada sudah selesai. Kemudian di sini ada variasinya untuk dada samping, teman-teman. Ini alatnya tinggal diputar. Jadi ketika kita ngedorong ini, nah, jadi ini bisa buat dada samping, teman-teman. Ya, coba bisa rekam dari ini bagus. Di sini kita juga bisa latihan deck. Sebenarnya harus ada kursi di sini, tapi kita coba ya tanpa kursi. Seperti ini, 1, 2, ke depan, 3, 4, 5. Nah, kita coba 5 kali aja, teman-teman, biar nggak terlalu panjang durasi videonya. Kemudian untuk yang belakang, ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau alat multifungsi kita harus pinter-pinter menggunakannya, teman-teman. Jadi semuanya bisa dilatih. Kemudian untuk yang lain di sini ada back juga di sini. Ini semuanya. 2 3 4 5 6 7 4 9 10. Nah, setelah kita ke back, kita lanjut ke tricep ya, teman-teman ya. Di sini untuk atau tricep juga bisa. Ini mau pindah
di atas juga bisa, tapi biar lebih cepat pakai ini aja. Ya, untuk resep juga akan awal ini. 1, 2, 3, 4, 5. Adik, diem dulu ya. Nah, setelah ini teman-teman kita bisa ngebalik di sini, ya. Coba kita balik. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk variasi tricep udah. Kemudian kalau masih kurang kita bisa memakai barbel teman-teman. Di sini ada barbel. Nah untuk tambahan aja sih. Kalau masih kurang pakai barbel. Lalu kemudian di sini kita. Oke sekarang lanjut ke latihan otot bicep teman-teman. Jadi di sini juga ada alatnya untuk bicep. Kita boleh berdiri di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian untuk dari sisi selanjutnya bisa di sini teman-teman. Bisa di sini tapi ngambilnya agak susah ngambilnya. Tapi bisa di sini. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, banyak anak kecil teman-teman. Dereng, belum. Nah, kalau masih kurang bisa pakai barbel ya. Untuk bicepnya ya. Bisa pakai barbel. Sini. Oh, variasinya ada banyak kok. Jadi kalau Anda punya alat multifungsi ya teman-teman ya, Anda harus punya dumbbell teman-teman. Permainan ya, jangan lupa ikonnya ini nggak hebat. Ya teman-teman kita lanjut lagi untuk review sispek ini ya, alat sispek ya. Jadi kita bakal coba dulu teman-teman. Ya seperti biasa sih untuk alat-alat sispek yang lain. Tapi di sini ada pirnya, jadi kita bisa apa namanya untuk maju sendiri, naik ngangkat sendiri. Ada bantuan dorongannya. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Nah, oke teman-teman, di sini alatnya enak sekali karena di sini ada pirnya, teman-teman. Jadi menurut saya latihannya tuh jadi lebih apa namanya? Ada bantuan dorongannya ke atas jadi lebih terasa. Di sini untuk yang nggak bisa sit up, teman-teman, untuk orang yang gendut, cewek atau cowok, enak sih alat ini sih. Tetap berasa banget di perut kalau perut kita dikencangin ya. Kalau tahu tekniknya pasti kerasa kok. Tapi kalau nggak tahu tekniknya asal berdiri aja itu nggak bakal kerasa alat ini teman-teman. Terus kemudian di sini untuk apa namanya bebannya di sini. Coba kamera ke sini. Nah di sini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 beban teman-teman. Ini kayaknya persatunya ini mungkin berapa ya? 5 kilo kayak. Kalau nggak salah ini persatunya 5 kilo teman-teman. Kalau nggak salah ya. Karena di sini nggak ada tulisannya. Tapi standarnya sih setiap per ini itu
5 kilo teman-teman. Ya teman-teman, jadi itu tadi untuk review alat ini teman-teman, dan ini dijual dengan harga bekas itu sekitar 7 juta nego teman-teman. Jadi teman-teman yang berminat silahkan saja untuk menghubungi saya, bisa di komentar di YouTube ya, bisa ya. Di sini jujur ya, untuk terus terang ini untuk pemula teman-teman. Jadi untuk badan Anda yang sudah kekar, mending nggak usah, karena di sini itu apa namanya, bebannya nggak bisa terlalu berat. Tapi untuk pemula-pemula berat loh, enak, serius. Tapi untuk yang master-master ke atas mungkin kurang berat, harus ada ganjelannya lagi. Jadi seperti itu teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya Sugi Bambang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Dadah ya.